Halo warga, sebelum videonya dilanjut, dukung kami yuk dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau kami baru upload video baru, oke? Eh Din, makasih banyak ya, lu udah sampein ke Pak RT. Iya Pon, jadi gak ada alasan lagi lu buat malas ngeronda. Iya, tenang aja. Kalau udah ada TV mah, gue betah, Din. Walaupun TV tabung. Ya, masih bagus dibeliin, Pon. Kalau enggak, gimana coba? Iya deh. Ya udah, Pon. Jangan kelamaan ya, ntar ke pos rondanya supaya bisa kita pasang dulu TV-nya. Pokoknya beres, Din. Nanti palingan gue duluan yang sampai. Ya bagus kalau gitu. Ya udah, gue cabut dulu ya. Iya, hati-hati lu. Ah, sompret nih si Udin. Nyuruh gue buru-buru, tapi malah dia yang lama. Yee, lu bukannya samper gue dulu. Kan berat ini, Pon. Aduh. Gak usah manja lu. Segitu aja berat. Ya udah, coba nih lu angkat. Buset, Din. Berat nih. Udah gila lu ya? TV baru main lempar-lempar aja. Alah. Gak usah sok makannya lu. Ya udah Din, angkat nih. Iya. Ya udah yuk, sekalian pasang dulu. Eh Tuyul, si Pocong mana sih? Kok tumbenan dia nggak repot-repot ngajakin muter? Ya, gue juga nggak tahu. Gue aja baru keluar. Kemana ya tuh si Pocong? Coba tanyain vampir, mungkin dia tahu. Ketok deh petinya. Om vampir. Om. Ayah, ada apa ini? Eh, Pir. Lu lihat si Pocong nggak? Ah, mana awe tahu ah. Yuki lah awe umpetin apa? Ya, bukan gitu juga kali. Terus kemana ya Om Pocong? Di sini nggak ada. Gimana kalau kita cari aja yuk? Sekalian kita muter. Ayo deh. Boleh. Yaudah yuk. Cong, Pocong. Cong, Pocong, Pocong. Om Pocong. Gimana? Ketemu nggak? Nggak ada tuh. Iya, nggak ketemu ah. Kemana ya? Coba kita cari ke komplek aja deh. Jangan-jangan dia udah pergi duluan lagi. Wah, iya jangan-jangan. Ya udah, kita coba cari aja ke sana. Ya udah yuk. Pocong. Yuk kemana? Pocong. Tata kunti. Kenapa yuk? Itu kayaknya Om Pocong tuh. Wah, iya tuh kayaknya. Ngapain dia di situ? Bukannya nakut-nakutin malah nangkring di situ. Ayo, kita samperin aja deh. Ya,
Atro banget tuh aktingnya. Masa hantu kayak gitu doang nakut-nakutinnya? Mana serem. Eh, lu bisa diem gak? Kalau mau ikutan nonton, gak usah banyak omong. Iya nih, dari tadi ngoceh mulu. Risik tau gak? Yaelah. Eh, Cang, ngapain lu di sini? Bukannya nakut-nakutin orang, malah ikutan nongkrong. Aduh, ini lagi nih. Datang-datang malah berisik. Ye, lu ngapain coba? Bukannya muter buat nakut-nakutin orang? Eh, beberapa hari ini tuh gue gak bisa nonton TV. Di tempat gue TV-nya rusak. Makanya, pas banget nih. Mumpung di sini ada TV, jadinya nonton di sini deh. Ya elah, kok jadi pada rame sih di sini? Eh, kalau mau berantem jangan pada di sini deh. Sono-sono, pada pergi aja mendingan. Ya elah om, jangan diusir dong. Kan yang berisik bukan gue, om. Iya, tapi karena ada lu di sini, jadi pada berisik tuh kawanan lu. Udah, sono pada pergi. Aduh, gara-gara kalian nih, diusir kan gue, jadi gak bisa nonton TV deh. Ah, minggat aja lah.